Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di KM 106 lintas Semarang Cirebon. Tepatnya di petak antara stasiun Petarukan dengan stasiun Comal. Terus ke situ menuju ke arah stasiun Petarukan, sebaliknya menuju ke arah stasiun Comal. Nah, dahulu di sekitar sini terdapat sebuah halte nonaktif yang bernama Halte Ujung Gede yang memiliki kode UGD, yang merupakan salah satu dari 3 halte yang berada di jalur Tegal ke Brumbung ini. Dan inilah dia stasiun atau halte Ujung Gede. Bangunannya masih bagus ini teman-teman, masih tersisa bangunan utama stasiun atau halte Ujung Gede ini. Halte Ujung Gede ini berada di daerah operasi 4 Semarang yang dibuka pada 1 Februari 1899. Nama halte ini sebelum halte Ujung Gede adalah halte Niwe Comal, karena memang lokasinya sekitar 3 km menuju ke stasiun Comal, atau sebelum stasiun Comal mengarah ke Semarang. Tidak ada kapan pastinya halte ini dinonaktifkan, namun diprediksikan halte ini dinonaktifkan karena okupansi penumpang yang minim dan lokasinya tidak strategis untuk penumpang. Walaupun lokasi bangunan halte ini berada dekat dengan pabrik gula Comal Baru. Halte ini dibangun oleh Semarang Cirebon Stomtrain Maskapai atau SCS yang membangun jalur dari Pemalang ke Pekalongan pada tahun 1899. Kita akan memelilingi bangunan halte Ujung Gede ini. Bangunannya masih awet walaupun sudah beberapa runtuh. Nah, dia bagian dalam halte Ujung Gede. Lumayan besar nih teman-teman haltenya atau stasiunnya. Ya, beginilah dia kondisinya. Di dalam sudah ditumbuhi oleh rumput-rumput dan semak-semak belukar. Halte Ujung Gede atau UGD. Lihat ya teman-teman, bata corak-corak pintunya khas Belanda sekali. Dibangun 1899, berarti umur halte ini sekitar 124 tahun. Dan masih awet sampai sekarang. Ujung Gede. Petak Comal Petarukan. Bangunan halte ini pun luas ya. Masih terus ke sana. Coba kita kelilingi lagi. Nah, sampai sinilah ujung dari halte Ujung Gede. Memiliki bangunan yang cukup luas. Ini merupakan haltenya dan jalur kereta apinya berada di sebelah sini. Terus ini dikelilingi hamparan sawah. Dan di selatannya pun ada pabrik. Kita akan henti kereta api di halte Ujung Gede. Oke teman-teman, setelah kita membahas dan mengelilingi haltenya, kita akan henti kereta api. Kereta apinya dari arah Pemalang.
Ya teman-teman, kereta api Kamandaka dari stasiun Purwokerto, tujuan akhir stasiun Semarang Tawang, sudah melintas. Sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.